Jadi untuk kalian yang pengguna Realme seperti ini, kalau ingin melihat yang namanya sandi wifi itu tidak semua Realme bisa. Jadi hanya beberapa saja. Kalau kalian praktekkan terus tidak ada berarti tidak support. Kalau Realme yang saya gunakan ini, kalian bisa lihat di sini ada wifi yang lagi terhubung. Cekar lama saja. Kemudian kalian pilih di sini di WiFi yang lagi terhubung atau di icon gear ini juga bisa. Kemudian kalian lihat di sini ada opsi bagikan atau di beberapa series itu ada opsi untuk tampilkan barcode kalau dipilih. Kalau di sini ada opsi bagikan. Kemudian masukkan sidik jari karena ini pakai pengaman ataupun pakai kunci pola. Nah untuk sandinya sudah bisa kalian lihat di bawahnya itu ada sandi wifi. Kalau di beberapa versi sandi wifi ini tidak tampil cuman tampil yang namanya barcode jadi screenshot dulu barcode ini untuk mengetahuinya screenshot kemudian gunakan aplikasi di Play Store ini ketik QR code di sini QR scanner kemudian kalian pilih yang ini dari Gamma Play pilih install setelah itu buka aplikasinya. Kemudian pilih saat aplikasi digunakan. Kemudian pilih icon ini yang ada di sudut kiri atas icon foto. Kemudian pilih screenshot tadi. Nah yang ini. Sama juga itu akan menampilkan sandi wifi nya. Jadi seperti itu. Itu saja silakan kalian coba sendiri.